Aku Wise Channel. InsyaAllah, pada pertemuan kali ini, kita akan sambung topik pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5 yang bertajuk Sayangi Pemimpin Kita, sambungan yang kedua. InsyaAllah, di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui cara mentaati pemimpin, seterusnya memahami kepentingan mentaati pemimpin. Baiklah, mari kita pergi ke paparan seterusnya. Baiklah, pada paparan ini kita akan lihat bagaimanakah cara untuk mentaati pemimpin. Murid-murid diminta untuk memberi perhatian pada paparan ini. Mari kita lihat satu persatu. Cara mentaati pemimpin yang pertama ialah dengan kita patuh pada perintah pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa ialah pemimpin yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sekiranya kita mendapati pemimpin kita adalah seorang yang bertakwa, maka wajib bagi kita untuk mengikut perintah pemimpin tersebut. Cara mentaati pemimpin seterusnya adalah dengan kita menghargai jasa dan pengorbanan mereka. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang telah memberi jasa dan pengorbanan. Oleh demikian, kita sebagai rakyat hendaklah sentiasa menghargai mereka supaya mereka merasai diri mereka dihargai sepanjang masa. Cara mentaati pemimpin, kita boleh bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, banyak terdapat arahan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada orang-orang yang beriman supaya sentiasa menyuruh melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Cara mentaati pemimpin seterusnya adalah dengan kita memilih pemimpin yang adil dan amanah. Perkara ini amat dituntut dalam agama Islam kerana sekiranya kita salah memilih pemimpin, maka ketika itu akan berlaku kerosakan di dalam sesebuah negara. Cara mentaati pemimpin seterusnya adalah dengan kita memberi nasihat, iaitu nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Sebagai contoh, kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi arahan kepada Nabi Musa supaya menasihati Fir'aun. Walaupun Fir'aun ketika itu sangat kejam, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyuruh Nabi Musa AS menasihati Fir'aun dengan kata-kata penuh hikmah. Dan terakhir, cara untuk mentaati pemimpin adalah dengan kita sebagai rakyat sentiasa mendoakan kesejahteraan rakyat ataupun kesejahteraan pemimpin. Kerana di situ, dengan berdoa, kita dapat lihat bahawa doa itu menjadi senjata bagi sesuatu perkara. Dengan kita mendoakan pemimpin supaya ianya menjadi pemimpin yang bertakwa, insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan dan memberi rahmat kepada pemimpin serta negara kita. Itulah dia cara-cara untuk mentaati pemimpin. Mudah-mudahan murid-murid dapat mengamalkan kesemua cara mentaati pemimpin ini. Baiklah, mari kita pergi ke paparan seterusnya. Pada paparan ini, kita akan lihat apakah kepentingan mentaati pemimpin. Apakah kepentingan mentaati pemimpin? Mari kita lihat satu persatu. Kepentingan mentaati pemimpin yang pertama adalah mengeratkan hubungan yang baik antara pemimpin dan orang bawahannya. Sekiranya kita mentaati pemimpin, insya-Allah dalam masa yang sama kita dapat mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Kepentingan mentaati pemimpin seterusnya adalah dapat mengembangkan syiar Islam.
Kita dapat lihat sejarah terdahulu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa rapat dengan rakyatnya, sentiasa rapat dengan sekalian orang Islam. Oleh itu, mudahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan dakwah dan syiar Islam. Kepentingan mentaati pemimpin seterusnya adalah dengan dapat mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Apabila pemimpin dengan rakyatnya sangat rapat mempunyai hubungan yang baik, ianya dapat mengelakkan pergaduhan atau perselisihan faham di antara pemimpin dan rakyat. Seterusnya, dengan kita mentaati pemimpin, ianya dapat menjamin keharmonian negara. Negara yang aman itu adalah kita dapat lihat bagaimana rakyat dan pemimpinnya bekerjasama dalam memajukan negara. Kepentingan seterusnya adalah dapat memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh supaya orang beriman itu mengikut kata-kata pemimpin. Oleh itu, dengan kita mengikut kata-kata pemimpin yang bertakwa, secara langsung kita telah dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikut apa yang disuruh di dalam Al-Quran. Kepentingan mentaati pemimpin yang seterusnya adalah dihormati dan disegani oleh negara lain. Seperti mana kita tahu bahawa dengan negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum serta mempunyai pimpinan yang baik, secara langsung negara-negara yang berada di sekitarnya akan menghormati negara kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari cara mentaati pemimpin dan kita telah selesai mengetahui kepentingan mentaati pemimpin di dalam hadis. Murid-murid diminta untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Diminta untuk bertanya kepada guru-guru pendidikan Islam sekiranya murid-murid tidak memahami perkataan-perkataan yang terdapat di dalam paparan video. Mudah-mudahan murid-murid dapat mengamalkan hadis berkenaan tentang sayangi pemimpin kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Akhir kata dan harapan dari saya supaya murid-murid dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya mudah anda dapat notifikasi video pembelajaran pendidikan Islam. Sekian saja daripada saya, Abu Uwais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.